Yang sakit belakang ada dua-dua dicucuk, dia bantainya berapa? 12,000. Duduk dua malam di hospital. Duduk di hospital. Pasal nak klaim kena duduk hospital. Aku kira tak dapat klaim apa nama ni. Insurans, duduklah saya dua malam. Tengah di hospital tu saya boleh cuti, doktor. Saya ada forum hari ni. Saya nak minta keluar sekejap. Pukul berapa ustaz? Pukul 9 hingga pukul 11. Ustaz pukul 12 kena balik kat hospital balik. Pasal nak buat fizio. Pergi saya ke UPM. Forum saya itu. Nah, gelang hospital dipakai kat tangan. Bayar 12,000. Allahu'alam bisawab. Ya Rabbi. Kalau sekarang, saya tak pergilah hospital swasta sekarang. Pergilah hospital kerajaan. Nak sabar, kena tahu ke diri lah. Kita tak laku ni. Ini kan hari Selasa pun ni ada appointment dengan doktor. Pergilah saya dengan rumah. Tunggu nak dapatkan jumpa doktor tu dah tiga jam, dua jam lebih. Baru dapat file, baru nak panggil, nama panggil apa semua matuk, masuk. Jumpa doktor ni kawan. Sembang pula lama. Rasa apa semua sikit je nak ambil ubat. Saya ni ceritalah cerita Mekah dia, balik Mekah cerita. Oh panjang cerita. Oh masa dah nampak nak mengantuk dah. Boring je kan. Balik habis, pergi ambil ubat. Tapi nak macam mana kita pencen pergi ubat. Tapi ubat berbaloi lah. Nilai ubat tu kalau kita beli sendiri dekat 1,000 dulu. Jadi berbaloi lah tunggu 4-5 jam pun. Itu yang tunggu. Wallahu'alam bisawab. Doktor yang saya kenal yang hospital swasta dulu tu, telefon saya, ustaz lama tak datang. Tak lalu doktor. Ustaz datang lah, tak apa. Saya ambil buah je. Pasal mak datang sendiri dah kena. Ambil buah je, dia kata tak apa, jangan risau. Nak kalau perlu datang. Tapi kita nak datang murah-murah doktor pakar. Sekali jumpa dia tak ada 300, jangan pergi. Wallahu'alam bisawab. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing, khinzir, khamar, mas kawin pelacur dan sebagainya, hadis riwayat Tabarani. Mana satu peringkat tu? Jual beli anjing hasilnya, jual beli khinzir, mas kawin untuk pelacur, jual beli arak atau khamar tadi yang memabukkan. Wallahu a'lam bissawab. Ibnu Hajar berkata, larangan pada hadis ini zahiriahnya menunjukkan haramnya jual beli anjing secara umum, baik anjing peliharaan yang sengaja dilatih untuk berburu maupun bukan, baik anjing yang boleh dibela dan dimiliki maupun anjing yang diharamkan pemeliharaannya yang ganas dan sebagainya. Mana cara zahirnya kata Ibn Hajar adalah sama. Jika anjing itu dibela untuk kepentingan berburu dan menjaga keamanan, terdapat pendapat berikut ini. Pula ada berbeza pendapat. Yang jaga rumah, cuma tak boleh masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, malaikat rahmat tak masuk. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari nama kitab ni, bukan nama orang. Kena keliru pula kan. Ini mengatakan bahawa Ibn Abdul Bahar berkata, hadis-hadis yang berkaitan dengan anjing itu memperjelas bahawa hukum memelihara anjing untuk kepentingan berburu dan menjaga keamanan adalah boleh. Harus membela anjing tadi. Begitu juga memilikinya untuk kepentingan pertanian, menjaga sawah ladang daripada ancaman musuh dan sebagainya. Allah Allah. Saya pun pelik baru ni, daripada hotel saya duduk di Anjung, lalu ke bangunan baru masjid tu, nak pergi ke masjid. Dalam pagar tu ada anjing. Duk menyalak. Dalam ada. Jarang-jarang saya jumpa, banyak kali juga jumpa, tapi jarang-jarang jumpa anjing. Ada orang tanya saya, jemaah ni, ustaz, kita nak haram pada anjing. Kita nak haram pencuri pun ada. Ya kan, anjing dengan pencuri lebih baik anjing. Dia tak mencuri. Ya kan, pencuri penyeluk saku tu lagilah jahat. Ya. Allahu a'lam bissawab. Tambahan kata-kata lain pada hadis di atas merupakan tambahan daripada Ibnu Hajar. Sedangkan hukum memelihara anjing untuk kepentingan di luar itu, di luar pertanian, di luar keselamatan, di luar berburu, adalah makruh, dibenci, kecuali jika kepentingan itu ke dalam makna berburu atau kategori lain yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Secara kias boleh dihukumkan, harus itu secara kias.
Selain untuk kepentingan yang bermanfaat itu, memelihara anjing hukumnya makruh kerana menjadi penyebab rasa takut dan malaikat tidak akan memasuki rumahnya. Ke mana pun pusing, apabila ada anjing dalam rumah, maka malaikat tak masuk. Kita ambil dalil kepada Jibril yang berjanji dengan Nabi nak jumpa, tiba-tiba tak datang. Kemudian Jibril datang, Nabi tanya kenapa tak pernah Jibril berlaku demikian, kenapa Jibril lambat datang dan sebagainya. Jibril kata, aku dah datang tapi dalam bawah, dalam rumah kamu ada anak anjing menyelinap masuk. Setelah anak anjing itu keluar, barulah Jibril masuk. Mana malaikat tak akan duduk bersama dekat tempat yang ada anjing. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita alhamdulillah lah, pasal di Malaysia kita pegang mazhab Syafi'i. Kalau kita pegang mazhab Hambali, Hanafi, Hanafi pun masih boleh pegang anjing. Saya pergi di Istanbul, pergi masjid apa ni, Masjid Biru, ada anjing dalam tu, dan orang-orang pengunjung pergi pegang peluk anjing tadi dalam pekarangan masjid. Ada anjing, dia peluk-peluk. Pasal mazhab dia, tak apa. Jemaah kita tanyalah, tanya saya, macam mana ustaz? Dia mazhab Hanafi satu, yang kedua mazhab Syafi'i pun kalau kering sama kering tak apa. Cuma persoalan kita, kita takut kita berpeluh, anjing berpeluh dah jadi basah dengan kering. Ada isu nak nak hindari daripada itu, susah, jadi kita mengelak daripada memeluk, memegang anjing, dan tak ada faedah pun. Di samping tidak akan dimasuki malaikat rahmat rumah kita, rumah yang di dalamnya terdapat anjing di luar kepentingan di atas akan dihuni oleh orang-orang yang pahalanya susut atau berkurang sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang terdahulu. Maka ni pahalanya berkurang. Penyebab yang dapat kita telusuri adalah kerana mungkin sahaja gonggongan anjing akan menghambat atau mencegah, menghalang orang untuk memberi sedekah. Peminta sedekah tak datang rumah kita. Orang-orang yang akan meminta sedekah ketakutan nak datang. Bukan sahaja minta sedekah, postman pun tak datang hantar surat pasal ada anjing garang. Kadang-kadang postman malas buat alasan ada anjing. Rumah anak saya, pos laju dia tanpa mak dekat apa ni, ada tak tampal apa pun, tiba-tiba pejabat pos hubungi, barang awak ada di jabat pos, sila tuntut. Jadi anak saya telefon ke dia, pasal apa posmen tak datang? Posmen dah datang, catatan posmen ada anjing besar. Rupanya posmen tak datang, kalau dia datang tentu dia tampal stiker tu, ha, sila ambil apa semua. Rumah saya pun kena tipu posmen ni, nipu juga dia, manusia kan. Rumah saya tiba-tiba dia kata surat saya ada, kena pergi ambil. Saya telefon ke pejabat pos, boleh tak buat hantaran kali kedua? Rumah saya sini, alamatnya, barangnya, rujukannya ini, nombor dia. Saya tanya, kebetulan ini Ustaz Safari ke? Kata pegawai pos tadi, rupanya kenal ayah saya. Oh Ustaz, kenapa Ustaz? Tak tahu, barang tak sampai. Postman kata tak ada orang di rumah, tak ada penghuni dalam catatan dia. Sedangkan saya daripada pagi sampai petang ada kat rumah itu. Tak apa Ustaz, esok saya hantar sendirilah. Bos dia hantar naik motor, mari hantar surat. Dia tanya, kenapa sebenarnya postman? Allah Ustaz, manusia kan. Saya tanya dia, betul ke ni tak ada orang? Hujan, dia kata. Hujan, dia malah berhenti. Jadi, buat catatan, tak ada orang. Itu zaman dulu, zaman sekarang. Zaman dulu lagi parah. Saya pernah sembang dengan office boy di pejabat saya, salah seorang tu. Dia orang ni seronok mencerita kenakalan dia pasal dia rasa hebat. Kalau dia malah hantar surat, dia pergi buang dalam tasik dekat Flamingo tu, tasik dulu belakang dia sedap. Dia pergi buang situ, dia pergi tidur bawa-bawa mana-mana. Surat tak sampai. Pada surat tu mungkin ada cek orang, mungkin ada surat penting, dah dia tak fikir dah. Dia fikir dia je, pop, dia buang surat tu dalam tasik, tak ada siapa pergi pada situ, tasik kat situ. Belum ada apa dulu, sebelum ada hotel tu dia buat. Lepas tu baru buat apa ni, driving range, lepas situ buat nak berlatih mic off. Dulu tak ada orang. Apa nama ni, Lombok. Siapa nak pergi? Dia cerita kat saya dengan bangganya. Saya tanya dia, kamu tak takut ke Allah Ta'ala pandang? Allah Ustaz, ketika itu kan zaman jahiliyah, dia kata. Dia sendiri kata zaman jahiliyah. Dia kata apa kita kan?
Allah Rabbi. Hadis berikut ini mempertegas hal itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba zar'in aw kalba saydin yunqasu min ajrihi kull yawmin qiratun aw kama qala akhraju Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud." Okay. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Bermaksud Nabi kata, sebenarnya Nabi, sesiapa yang memelihara anjing selain pada untuk kepentingan di sawah atau untuk berburu, okay, pahalanya akan susut satu kirab setiap hari. Orang bela anjing yang bukan untuk tujuan berburu, menjaga keselamatan dan sebagainya, bela saja bela, maka pahala dia susut hari-hari satu kirab. Satu kirab bersama mana? Bukit Uhud. Sebab Nabi pernah dalam hadis tentang jenazah, Nabi kata siapa menziarah jenazah dan salat jenazah serta mengiringi jenazah ke kubur, dia dapat dua kirab. Siapa pergi ziarah jenazah dan salat jenazah, tak sempat ziarah ke kubur, salat dia dapat satu kirab. Lalu sahabat tanya, satu kirab tak apa? Satu kirab tu sebuah gunung besar seperti Gunung Uhud. Dan kalau sebesar Gunung Uhud sehari gugur kita punya pahala, nanti ngapa kat kita? Pahala kita pun tak berapa banyak, bukan banyak sangat. Jadi orang kita alhamdulillah tak bela anjing. Saya kat Indonesia dulu ada golongan yang berpendapat macam liberal lah, Islam liberal sini, macam yang dakap anjing kat Malaysia baru ni tu. Budak alah. Dan ada yang buat program dakap anjing tu, budak tu Arab Malaysia, Arab terlalu cakap Arab, belajar di Mahamidiyah Kajang, dia sama dengan anak saya dulu. Lepas tu mesti tak tahu dia masuk belajar apa, tak tahu lah anak saya pun belajar sama Mahamidiyah dia, akhir sekali belajar IT. Wallahu a'lam bishawab. Di Indonesia tu banyak pegang anjing pula. Saya pergi rumah kawan saya, anjing penuh. Kita ngeri, apa nama ni, gigit. Ah tak apa, tak apa, ni kan dia pun kering lagi pun. Yang tak boleh kita gunakan bekas digilat oleh anjingnya, minuman bekas bejana digilat oleh anjing. Saya senyum dah, malah bertengkar, dia tengkar buat apa. Ya kan? Orang macam ni, ya kan? Dalam Quran Allah Ta'ala larang makan dari babi, tulang tak larang. Buat ke pun dah tulang babi, buat so. Ya kan? Dalam kira zahiriah macam tu. Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Fathul Qadir, mengulas hadis di atas. Hadis tadi maksudnya kata Imam Nawawi adalah pahala amal solehnya berkurang. Hal ini merupakan isyarat yang menunjukkan haraman memiliki anjing kerana pahala amal solehnya tidak akan berkurang kecuali karenanya. Kerana bela anjing tadi. Alhamdulillah. Yang dimaksud dengan ungkapan setiap hari pada hadis di atas, kullayawm tadi, adalah hari-hari ketika seorang masih memiliki anjing. Pada hari anjing itu ada di bawah kawalan dia, maka tanpa tujuan berburu, tanpa tujuan pertanian, tanpa tujuan keselamatan, saja-saja je, maka ketika itulah dia berkurangan pahala. Yang dimaksud dengan qirat adalah jumlah tertentu yang hanya diketahui oleh Allah. Tapi dalam hadis yang satu lagi itu, Nabi kata sebuah gunung besar seperti Gunung Uhud. Batu orang-orang kat Mekah, kat negeri Arab, solat jenazah dia penting. Lepas mayang dia tunggu pada pengumuman solat jenazah. Dalam perjalanan balik di dataran masjid, sebut solat jenazah, patah balik atau pusing balik. Kalau tak patah balik pun, Allahu Akbar, semayang jenazah. Kita sedih, jenazah duduk kat surau, kat masjid hari Jumaat, separuh tak sampai orang solat jenazah. Yang lain itu bukan nak cepat sangat, duduk sembang. Ngakung-ngakung-ngakung kat belakang. Separuh. Yang pelik pula sekarang ni, ada satu kali ada satu jenazah di Kampung Layang Pak. Orang taman saya lah yang meninggal. Pergi sana, saya pergi solat jenazah. Jadi saya kata ke isteri saya, solat lah. Perempuan pun apa salahnya? Kat Mekah awak boleh solat jenazah, takkan kat Malaysia tak boleh, hukum subuh je. Perempuan pula ajak keluar daripada tempat perempuan, duduk dengan tempat laki-laki ni pula nak solat jenazah. Apa pasal nak bagi dekat, duduk jauh pun sampai, tak ada masalah apa.
Kalau tidak di Masjidil Haram kita tak tahu jenazah kat mana duduk pun. Itu satu rekaan baru pula. Keluar kata solat. Kita solat kat luar. Nak keluar daripada tempat perempuan tu pergi. Oh, laki-laki kan nak kata sebanyak ni. Belakang tu kosong. Nak bagi dekat dulu. Tak payah bagi dekat. Solat. Saya tanya balik. Kenapa? Tak. Seorang tu panggil, mari. Saya duduk seorang sana. Oh, mari kak. Kalau kita duduk seorang-seorang, dia kata nanti orang kata sombong. Payah juga. Ah, kata payah gitu. Adapun penyebab pahala pemilik anjing itu berkurang adalah kerana malaikat rahmat tidak mahu memasuki rumahnya. Maka doa kita tidak diaminkan oleh malaikat rahmat, malah malaikat rahmat tidak mohon ampun untuk kita. Apa kerja malaikat rahmat? Awal-awal kita dah sebut, pertama kerja dia mohon ampun pada Allah, pada orang beriman. Allahumma fillahu wa. Contoh kita di suar, di masjid. Datang ke suar ke masjid, tunggu solat, dalam keadaan sudah berwuduk, maka kita dapat pahala dan dapat doa malaikat, tiga malaikat doa. Allahumma fillahu, ya Allah, ampunkanlah dia. Allahumma tub alaihi, Allah terimakanlah taubatnya. Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah dia. Tiga doa malaikat akan doakan selama mana kita berada di tempat sini dalam keadaan berwuduk dan keadaan ingat pada Allah Ta'ala. Maka bukan sembang kosonglah dalam menjadi ilmu, menjadi zikir dan sebagainya. Selain itu juga, mungkin saja para tetangga atau orang lain yang ada di sekitarnya menjauh kerana ketakutan kerana ada anjing tadi. Saya ada pengalaman. Saya sewa rumah, sebelah rumah saya ni non-muslim. Okay. Rumah kita dulu dinding separuh tu dah. Pagar mata pun naik je. Ya kan? Jadi lepas tu saya sewa rumah tempat lain sebelah taman yang sama, jalan yang sama, tapi pindah rumah. Lalu sikit pasal tua rumah nak ambil balik. Tua rumah duduk sekejap, lepas tu nak jual rumah. Saya lalu depan dia, kenapa nak jual rumah? Susah nak cakap, dia kata. Member sebelah dah beli anjing. Anak dia dah beli anjing. Anjing ni kalau dah basah, dia berruk gitu. Ha, habis bercik air ke mana-mana. Jadi saya ada pengalaman itu sebelum saya pindah rumah saya sendiri, yang saya duduk sekarang. Saya buat dinding. Tembok. Sebelah rumah tu orang Melayu, sebelah sini orang Melayu Islam juga. Tapi mana tahu dia jual. Ya kan? Bila dia jual pada orang lain, kita buat tembok, tersinggung pula dia. Apa pasal pula aku beli kau ni buat tembok. Ya kan? Buat siap-siap awal lagi. Senang kita. Sekadar palah ni juga lah. Ya kan? Wallahualam. Jadi siap, bersiap sedia untuk nak. Betul rupanya kau ni jual rumah, tapi tak jual, taklah. Yang sebelah rumah saya sekarang buat iklan dah sebulan lebih, kat dua bulan dah. Tak ada siapa, iklan masih ada kat sini. Bermakna sekarang ni ekonomi masalah. Dulu taman saya tu seminggu paling lama iklan. Ada dah bayar, adalah pembeli. Sekarang dah dekat dua bulan, tak ada siapa pada beli. Mana bank tak banyak nak lepas duit. Ya kan? Tu saya risau anak saya kerja di BNKS. BNKS ni syarikat yang sekarang ini tidak mendapat perhatian lah. Bank tak berani beri pinjaman orang kerja di syarikat minyak. Sekarang ini, dulu berebut nak bagi. Petronas dah buat peribu dah. Hentikan orang kerja. Kita doa lah. Sebab anak saya boleh sambung 6 bulan. Tak secure. Tapi nak macam mana? Kata, itu adat hidup. Dulu orang kerja Petronas, kerja syarikat oil gas ni, wow, begitu hebat. Sampai lupa daratan. Sampai bekas CEO Petronas yang dibuang oleh Najib, nama dia Hassan Marif, dibeli oleh Singapura. Dua kali ganda gaji dia mahal. Tapi tak tahu, Najib fikir mungkin kawan ni tak pandai kerja ke, tak ikut arahan dia. Jadi dia buang. Hassan Marikan pernah menyuarakan dalam satu ucapan dia, orang Petronas beritahu saya, dia risau kerana pegawai-pegawai Petronas ni takut tidak merasa simpati kepada masyarakat. Sebab mereka ni ngaji dulu dapat apa ni, biasa Petronas. Biasanya mahal. Banyak, duit banyak daripada mengaji lagi. Balik mengaji kerja Petronas, duk fikir nak rumah kereta, tak fikir orang miskin macam mana nak bantu. Jadi saya waktu itu tengah rancak. Saya buat kursus dengan Petronas melalui Permata, dia di Bangun.
Jadi pegawai permata panggil saya, Ustaz, CEO kami dalam ucapan dia sebut macam ni, kami sebagai orang buat training kena baca cepat, kena tangkap cepat apa yang dia nak tadi. Jadi kami kena didik juga kaki tangan petronas dan student kita yang masih dalam belajar sekarang yang bawah tajaan kita untuk bagaimana merasakan kemasyarakatan dan sebagainya. Saya kata, saya ada pengalaman. Saya kerja di Resda. Kami di Resda, sebelum masuk pejabat, zaman dulu tahun 80-an, orientasi kalau pegawai kanan, kumpulan A dan B, 2 bulan. Orientasi. Mana pakcik saya? Tak ada. Ingat kan dulu? Orientasi 2 bulan kalau pegawai. Kalau kami, 3 minggu, 4 minggu. 2 bulan. Saya 2 bulan. Termasuk latihan tentera, termasuk seminggu mesti duduk kampung yang paling ceruk. Merasakan bahawa pokok-pokok kecil ni orang miskin. Saya dihantar pergi ke Dabung, bawah belakang ke dalam lagi nama kampung Pasir Tumbuk. Daripada apa ni Bertang, naik bot setengah jam ke hulu Sungai Kelantan. Dekat dengan kampung asli. Seminggu duduk situ. Rumah pak akak saya waktu tu, dinding buluh, lantai buluh. Sejuk tak sejuta, puluh kelantan. Mandi hari-hari piramdi ya, belum mampu dah selesai kan. Nak rasakan, jadi saya ceritalah. Cuma dia kata, kami tak ada masa Ustaz. Dia kata, kami tak masuk panjang macam tu, nak hantar tak boleh. Okey, tak apa, saya bagi adil kat dia. Cari rumah orang tua, hantar pegawai-pegawai ini, attach kepada orang tua, seorang pegawai, seorang orang tua satu hari. Layan mereka, sebab kita akan tua besok. Layan mereka, mandikan mereka kalau perlu, suap nasi mereka, layanlah. Satu hari je, pagi sampai petang dah selesai. Nak tengok 8 jam tu apa dia rasa. Mungkin dia rasa seksa, tapi dia tak tahu ke besok dia mungkin akan dilakukan.